Apa mau nanya Nenek Simah rumahnya di mana? Itu dia rumahnya. Nenek Simahnya yang saya nih. Oh, Nenek lagi apa? Lagi nyuci. Berat ya, Ma. Kalau suami Ma kemana? Sudah meninggal. Kangen sih kangen, tapi orang deh. Udah lama sih. Mak, saya mau izin pamit kalau gitu. Terima kasih. Iya, ya, Mak. Sehat terus ya, Mak. Ya. Amin. Assalamualaikum. Nah, buat kalian semua, banyak banget hal yang sangat luar biasa yang kita dapetin hari ini. Dan yang pastinya banyak banget pelajaran yang Kiki ambil. Kayak misalkan kayak dari awal ketemu dengan Mak Sima. Dan juga kayak, bentar deh. Itu kayaknya Kang Jamu gendong, bener gak sih? Coba deh lu lihat. Oh iya deh, ya kan? Iya, iya itu gitu. Ayo, udah tua banget, ayo coba samperin, ayo cepetan. Mak! Mak, jual jamu, Mak. Saat itu, Iki tidak sengaja melihat penjual jamu gendong. Karena timbul rasa penasaran, akhirnya Iki berinisiatif untuk menyamperi mbah jamu gendong itu. Kayaknya, Bismillahirrahmanirrahim. Karena mungkin faktor usia, jadi pendengarannya Iki juga ngobrolnya harus agak sedikit keras. Mbah, aku boleh mau jamunya? Boleh. Jamu apa? Pegelinu. Mbah, udah lama jualan jamu? 50 tahun. Ini jamunya Mbak bikin sendiri? Iya, bikin sendiri. Iya. Bikin sendiri. Oh. Saya sebenarnya nggak tega ngeliatnya karena dari mulai saat Iki minta dibikinin jamu, kayak Mbak mau coba buka bungkusnya aja, kayak mulai ya. Kesulitan. Suka pahit nggak? Ah, suka mau pahit, mau apa juga nggak apa-apa. Nggak pahit. Biasa kalau jualan ngegendong ini seharian? Sehari cuma sekali. Dulu dua kali, udah jalannya udah nggak kuat. Ini jamu pegelinu, mau saya coba, katanya pahit, aduh. Makasih Mbak. Oke. Ini apa? Air. Air jahe. Serai, mentega. Sehari Mbak dapat berapa penghasilan? Kadang 200 lebih. Uangnya dipakai apa? Ya, gue bayar nyangoni putu 3. Mbak tinggal di mana? Ini belakangnya. Iki boleh main ke rumah enggak? Iya. Boleh. Iki pengen tahu cara bikin bahannya gimana. Iki bawain nggak apa-apa? Nggak, tak gendong. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Atau nggak Iki bantu jualan dulu ya? Iki bantu jualan, ya? Iya. Memang, jujur terharu banget karena dengan usia seperti ini, walaupun dengan kekurangan pendengaran, tapi Nenek benar-benar memperlihatkan ke cucunya kalau dia masih tetap ingin bisa menghidupi mereka semua. Luar biasa, saya terharu jujur. Ini biar Iki aja yang bawa. Bu, jamu, Bu. Mbah, Mbah, ini ada yang mau beli jamu di sini nih. Ini. Tuh. Jamu. Jamu apa? Jamu. Riki. Kenapa, Ge? Bismillahirrahmanirrahim. Mau jamu apa? Pegelinu. Pegelinu katanya Mbak. Pegelinu. Pegelinu.
Ibu sering beli, suka beli di sini. Ibu tapi tahu kalau nenek suka jualan jamu. Belajar, belajar dari kecil. Kita nggak ngerti tulis, nggak sekolah nggak ngerti tulis. Sekolah nggak ngerti tulis, jadinya belajar jualan jamu. Bisa, ya Allah lebih hadir yang maringi hidup. Iya. Mbah, biasanya pegelinu itu berapa? Biar dibayar 5.000. Kalau jual lain 7.000. Namanya orang udah tua. Iya. Pun luar biasa banget Mbah. Jadi Mbah, kalau pas mboten kunjur nggih. Mbah, aku boleh gendong ininya enggak? Berat, Om. Enggak apa-apa. Mau coba. Ibu, makasih sebelumnya. Iya, ayo Mbah. Ayo. Iki coba untuk membantu Mbah jualan jamu. Tadinya Iki mau menggendong bakulnya sendiri, tapi ternyata itu cukup sulit karena harus punya teknik khusus untuk menaikin bakulnya ke punggung. Berat, luar biasa loh. Ini padahal saya nggak pakai selendang, dan bayangin, ini saya umur masih 20 tahun, tapi bawa begini sulit banget. Mbah, Mbah, emang nggak berat bawa ini? Ya, berat gimana? Kalau berat nanti nggak bisa dapat duit.